Balap motor One Prix Championship 2021 digelar di sirkuit Sentul Karting Internasional Jawa Barat. Gelaran ini mendapat sambutan positif dari para rider yang turut memanaskan persaingan di kejuaraan balap motor nasional di seri pertama ini. Tak tanggung-tanggung, salah satunya datang dari rider yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Wahyu Aji yang bergabung dengan ASR Racing Team Kendari. Di tengah persiapannya dalam mengarungi balap motor One Prix, Wahyu Aji melambungkan harapan agar event balap ini tetap masih bisa berjalan meski dengan protokol kesehatan yang ketat di tengah pandemi COVID-19. Hal itu lantaran kejuaraan One Prix menjadi pelipur lara, di mana event ini sempat terhenti akibat COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia. Saya harap balapan ini bisa terus berjalan di masa COVID ini, dengan cara seperti mengikuti mungkin MotoGP atau yang lain, jadi mungkin tanpa penonton atau apapun. Saya kira itu bisa berlanjut untuk balapan di Indonesia. Dengan turut sertanya dalam event bertaraf nasional ini, Wahyu Aji menambahkan bahwa dirinya fokus mempersiapkan fisik maupun skill di Yogyakarta, selain men-set up mesin motor tunggangannya. Belum, ini kan saya kan setelah 3 bulan kan kita off, ya saya hanya untuk persiapan fisikal dan mental segala macam. Dan hari ini baru pertama kali untuk latihan setup motornya, jadi untuk hari ini kita targetnya bisa nyaman di atas motor dan mungkin setup suspension dan lain-lain. Sementara di sisi lain, manajer ASR Racing Team Kendari Robinson merasa yakin dengan kesiapan timnya dan siap merebut kemenangan. Ya, kalau dari segi persiapan kita sih, dari rider, tim, mekanik, engine, isi, terus perlengkapan semua kita udah siap semua, Mbak. Makanya kita nih tinggal, kata orang tuh, tinggal lahirnya aja nih. Nah, tuh.